Hai guys, saat ini di depan saya kondisi jalan macet di Kalimalang, persisnya di bawah jalan tol Jor, ya, jalan tol Jor Kalimalang, jalan dekat jalan Caman. Jadi sekarang jam 10 malam nih, tapi masih macet. Kenapa masih macet? Kita akan selidiki. Ya, ini dekat Talaga Sampirun ya. Tuh, di sini ada Yoshinoya, KFC, apa nama ini? Bintang-bintang gitu sih, ruko bintang ya, perkantoran komplek-komplek gitu. Nah, di sini macet nih. Jadi kenapa sini macet? Karena pertama penyempitan nih, lihat tuh ya. Jadi sini cuma muat 2 mobil. Tapi jalurnya padat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nanti kita lihat nih ya, yang bikin macet. Ini macetnya panjang ini. Waduh. Ini macetnya panjang. Dan ini kalau sore ini parah banget, apalagi kalau hujan deras gitu ya. Wah, parah banget deh. Jadi ini di sepanjang jalan Kalimalang ini yang paling titik macetnya paling parah di sini. Titik ini ya. Jadi di bawah jalan Jor. Di bawah jalan Jor dekat jalan Caman ya, dekat KFC, dekat Talaga Sampirun, di poin ini ya. Jadi kita lihat penyebab macetnya apa. Ini pertama menyempit, lihat nih, sempit banget. Sebelah kiri ini ada toko-toko, langsung jalan raya tuh, cuman 2 jalur, ya kan nih, ini tuh cuman 2 jalur. Cuman 2 jalur, motor juga aduh, lawan arah motor. Jadi bikin sempit gitu. Nah, ini udah agak lancar. Jadi penyebab macetnya ini, depan ada pom bensin. Jadi jelas ya, penyebabnya adalah ini mobil, saya mobil nggak bisa lewat nih tuh. Sempit, sempit banget. Jalan lagi, jamang jalan Kalimalang nih sudah diperlebar, tapi titik ini tuh belum, masih sempit, jadinya macet. Nah, ini nih. Ini titik kayak titik paling sempit di sini nih. Cuma muat 1 mobil. Ya, inilah titiknya, jadi dekat pom bensin ya. Nah, setelah sini udah lancar lagi. Jadi penyempitan penyebabnya. Setelah sini udah lancar lagi, guys. Oke, guys, gitu aja. Jadi saksikan video saya selanjutnya ya, guys. Thank you.